Setiap manusia, Allah susunkan jalan cerita kehidupan yang berbeza-beza. Rezeki yang berbeza, ujian yang berbeza, kesusahan yang berbeza. Tapi walau apa pun yang berlaku, tidak ada satu pun untuk keburukan kita. Semuanya untuk kebaikan kita. Jadi tak perlu risau kalau ada orang kecewakan kita, Allah dah rancangkan sesuatu untuk kita. Kalau ada orang buat jahat pada kita, pasti ada balasan untuknya. Kalau kita ditinggalkan seseorang, seseorang yang kita suka, seseorang yang kita sayang, pasti Allah akan gantikan seseorang yang lebih baik untuk kita. Hidup kita ni Allah dah urus, jadi kita tak perlu risau. Dan kita tak perlu iri hati dengan kehidupan orang lain. Kenapa kita nak cemburu sedangkan Allah dah susun baik untuk kehidupan kita? InsyaAllah rezeki kita akan sampai, masa kita akan sampai. Tapi buat masa ni, syukur dan redha. Jangan sibuk melihat kehidupan orang lain sehingga kita lupa apa yang kita ada dalam kehidupan kita.